Yesus bisa mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita belajar acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz Bonang Buda pada Ustaz dan Al-Qur'an. Jadi Allah, oh yang kosong, kota Jaya Pura, Papua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allah, di mana di tengah-tengah kampung kita ini sudah ada pondok pesantren dekat. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti tidak jauh-jauh, tidak ke kuliah. Bukan main kalau ke kuliah, transportnya berapa? Kalau transportnya tidak terlalu, tapi kita juga akan jemput. Pagi. Jom, ya, Pak Almarhum Pak Haji Jonto yang dipilih Ibu Pak Haji kelanjut sini yang menyebabkan adanya hidup gula di tempat ini. Mudah-mudahan Almarhum dengan dibukanya tempat ini mendapatkan raudhah di sana, taman surga, karena salah satu yang kita rindukan Bapak berbahagia meninggalkan dunia punya amal jariah. Alhamdulillah beliau tidak sia-sia. Ia akan lahir dari sini nanti dimulai dari TK. Insya Allah nanti setelah TK ini berlanjut beberapa tahun, kita akan rintis sekolah tingkat SD juga berbasis tahfiz. Ya, malah kita sampaikan ke Ustaz Indra, sekolahnya nanti sini memang full menghafal Quran. Nah, dia di sini sekolah penghafal Quran sini. Insya Allah bapak-bapak kalau punya kayu di rumah yang menganggur berapa banyak di sini, supaya kita bikin kasih buku penghafal di sini, duduk-duduk menghafal. Anaknya bapak-bapak di rumah nganggur-nganggur sore-sore suruh sana ke sini. Ya, suruhlah mereka ke sini. Di daerah tua di kampung Koyakoso di RW 2. Sebelumnya saya sudah kenal di daerah tua itu seperti apa, tapi saya kenalnya itu latar luarnya saja, gambar kasarnya saya kenal karena teman saya si Sawal sekaligus saya punya sopir di rumah, dia pernah tinggal di daerah Tula di Jalan Rotikal. Kita sama-sama sekolah di SMP Koya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dia di daerah Tula. Jadi saya tahu persis di daerah Tula itu aktivitasnya apa, banyaknya itu didik anak-anak rohaninya untuk anak-anak itu yang mereka lakukan selama kita tahu di daerah tulang itu. Jadi saya juga tidak heran, tidak kaget, tidak tanya-tanya apa sih kegiatan yang di daerah tulang beda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain tidak tahu mereka kerja apa, apa yang mereka lakukan, pelajaran apa yang mereka ajar. Nah itu kita tidak tahu yang khususnya untuk muslim. Tapi kalau Hidayatullah, puji Tuhan, insya Allah saya sudah tahu apa kegiatannya. Mulai dari kegiatan pertanian dia ajar, mulai dari peternakan dia ajar, pendidikan dia ajar, agamanya, keterampilan dia ajar, olahraga dia ajar. Itu yang saya tahu Hidayatullah aktivitasnya untuk anak-anak di tempat yang mereka bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yinbagi lijalali wajhika wa'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillahirrahmanirrahim, melangkah tanpa ragu, Allahu Akbar. Allahu Akbar.